kita, terutama kebutuhan mahasiswa. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam pemerintahan mahasiswa PEMA Unsia siang tadi berdemo di depan gedung Biro Rektorat. Mereka menuntut proses pemilihan rektor yang terkesan ditutup-tutupi oleh pihak rektorat agar lebih transparan. Untuk itu mereka meminta agar diikut sertakan dalam pembahasan tata tertib yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 nanti. Dalam aksi ini mereka juga menyatakan sikap agar pemilihan rektor memenuhi 6 syarat. Salah satunya mampu membaca Al-Quran, bebas dari mani politik, dan bebas KKN. Mahasiswa terkesan ditutupi seperti itu. Seharusnya kan pemilihan rektornya harus benar-benar bisa lebih meriah, lebih semarak. Itu bisa dinikmati oleh mahasiswa. Kita sebagai bagian terbesar daripada komposisi kampus harus benar-benar dibuka akses informasi ke sana seperti itu. Tim Liputan Aceh Kita melaporkan.